Di dalam kisah Isra Mi'raj memang banyak riwayat-riwayat tambahan yang dihadirkan oleh kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ada orang-orang dari ahlul mawa'id yang pekerjaannya memberikan ceramah, akan tapi kadang lalai dan lupa membawa riwayat-riwayat yang tidak benar dalam kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal riwayat-riwayat yang sahih yang benar dari Nabi Muhammad sangat banyak. Dan kita mengambil dari para ulama-ulama, ternyata riwayat sahih, kalaupun kita baca berjam-jam enggak selesai di sini. Maka pada malam hari ini kita akan mencuplik saja yang nanti menyimpulkan bahwasanya riwayat Isra Mi'raj ini ternyata benar diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih, maka yang mengingkari Mi'raj apalagi Isra adalah akidahnya tidak dibenarkan, akidahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam perjalanan ini kalau bicara hikmah sangat banyak hikmahnya, dan tentunya itu perlu bab yang khusus dan waktu yang khusus untuk bicara tentang hikmah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan begitu agungnya wahyu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada malam hari ini kita ingin mengkhususkan menukil sekelumit daripada riwayat-riwayat yang benar tentang perjalanan dan kisah Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sekelompok orang yang mengingkari tentang Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang sampai membuat satu tulisan bahwasanya ini adalah bualan-bualan Nabi Muhammad. Meniru kisah yang ada di Athena sana, meniru kisah-kisah yang ada di Yunani, meniru kisah-kisah bualan yang ada di India sana. Mereka menuduh seperti itu dan mereka membuat buku. Akan tapi kita harus tahu bahwasanya jika ada kisah bualan dan khayalan, tapi kita tidak mengobral khayalan dan bualan. Akan tapi kita akan mendengar kisah dari manusia yang tidak pernah berbohong, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ada kisah bualan yang dibuat oleh orang di luar Islam, khayalan, kok tiba-tiba ada kemiripan di sini, bukan berarti Nabi Muhammad meniru. Sebab kejadian ini khayal pun enggak mampu, karena ini di luar khayalan dan akal kita. Karena kejadian yang luar biasa. Sehingga dikatakan ini bukan wilayahnya akal untuk memahami kisah Isra Mi'raj, tapi itu wilayahnya hati untuk mengimaninya. Sebab Nabi tidak hanya melampaui batas langit, akan tapi ternyata Nabi melampaui batas dunia ini, karena sampai Nabi mengatakan udkhiltul jannata, aku masuk ke surga waktu itu. Mana surga saat ini? Nah, ini akal sudah tidak mampu lagi. Allah yang membuat, karena yang memperjalankan Nabi Muhammad adalah yang punya waktu. Yang memperjalankan Nabi Muhammad adalah yang punya jarak. Waktu dan jarak tidak penting bagi yang mempunyai waktu dan jarak. Allah yang menciptakan waktu dan Allah yang menciptakan jarak. Sehingga kejadian ini benar-benar luar biasa dan di luar akal tidak mampu untuk mencernanya dan tidak tunduk kepada riset, karena tidak ada orang yang bisa melakukan yang sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kita perlu menyandarkan ini semua kepada Zat yang Maha Kuasa, Allah. Kalau Allah menghendaki, maka semuanya akan menjadi gampang dan tidak mustahil, karena di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan diisyaratkan di dalam Al-Qur'an sendiri dengan kalimat yang jelas, subhanalladzi asra. Kalimat asra adalah memperjalankan. Semua orang paham kalau mengerti makna asra adalah memperjalankan. Di situ disebut fi'il dalam bahasa Arab. Dan semua dalam kaidah bahasa Arab, setiap ada fi'il tentu ada fa'ilnya. Setiap ada pekerjaan ada pelakunya. Lah kalau di situ kalimatnya asra memperjalankan, maka di sini adalah perlu kita mencari pelakunya. Siapa pelakunya? Pelakunya bukan Nabi Muhammad SAW, akan tapi Allah yang memperjalankan. Di sini tidak bicara tentang berjalan, tapi memperjalankan. Kalau yang memperjalankan Allah, jangan tanya bagaimana. Karena Allah yang menciptakan semuanya yang diceritakan. Jannah, surga ciptaan Allah, neraka ciptaan Allah, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ciptaan Allah, mustawa ciptaan Allah, semua ciptaan Allah. Kalau sudah Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad, mau dibawa kemana oleh Allah, maka ketahuilah itu bukan sesuatu yang mustahil, karena di bawah kekuasaan Allah dengan kekuasaan mutlak yang tidak ada batasnya,
Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin hadirat, orang tua kami, para saudara-saudari pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Tentang kisah Isra Mi'raj, riwayat sahihah, riwayat yang benar sangat banyak. Dan banyak yang mengumpulkan riwayat ini, termasuk Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki punya kisah Isra Mi'raj. Akan tapi hati-hati dan waspadalah dengan sebuah buku yang begitu menceritakan tentang kisah Isra Mi'rajnya, tapi di situ banyak riwayat-riwayat palsu. Seperti yang ditulis oleh, yang dinisbatkan, bukan ditulis, dinisbatkan kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Kisah Isra Mi'raj yang dinisbatkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ternyata di situ banyak riwayat-riwayat palsu. Dan buku ini banyak dibaca di kampung-kampung, adalah kisah Isra Mi'rajnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ketahuilah itu bukan karangan dan susunan Sayyidina Abdullah ibn Abbas, maka tidak diperkenankan membaca buku seperti itu. Kalau kita ingin kembali kepada riwayat-riwayat yang benar, sangat banyak buku tentang kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam catatan kami sangat ada banyak catatan-catatan tentang kisah Isra Mi'raj, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu riwayat-riwayat yang sahihah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis, dikumpulkan oleh para ulama. Kita enggak usah mencari-cari, enggak usah repot-repot. Pertama dimulai dari kisah keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi Muhammad di rumahnya Ummi Hani, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad waktu itu kedatangan malaikat Jibril, dan kisah ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, riwayat dari An Qatadah an Anas bin Malik. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan setelah kedatangan malaikat Jibril, Nabi Muhammad dibawa ke sumur Zamzam. Di situ dikisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, fashakka ma baina hadhihi ila hadhihi. Kemudian Nabi Muhammad dibelah. Hadhihi, Nabi Muhammad mengisyaratkan kepada leher, ila hadhihi sampai di bawah perutnya. Hadis sahih. Fastakhraja qalbi, kemudian malaikat Jibril mengeluarkan hatiku. Tuma utitu bi tastin, kemudian aku didatangkan dengan satu wadah min dahabin, dengan emas. Mamlu'at, yang penuh imanan, dengan keimanan. Ini adalah hissi dan maknawi. Maknanya apa? Ada yang namanya hati Nabi, segumpal daging itu. Dan ada maknawi yang tidak terlihat, yaitu hikmah dan iman. Ini yang harus diyakini, bahwa kejadian ini benar-benar terjadi karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ternyata para imam hadis semuanya juga meriwayatkan. Cuma ada orang yang bertanya, bagaimana, apa maksudnya menyucikan hati Nabi Muhammad? Ketahuilah, waktu hati Nabi Muhammad dibersihkan, bukan karena hati Nabi Muhammad itu kotor. Tetapi ketahuilah, hati Nabi Muhammad sudah bersih, dan ditambah lagi, bersih lagi. Jangan sampai ada yang menduga hati Nabi Muhammad kotor. Tidak, hati Nabi Muhammad bersih, akan tapi ditambah bersih. Sebab diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa itu? Iman, tambah keiman. Imanan wa hikmatan. Imanan wa hikmatan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian ini yang pertama. Jadi itu kejadian benar, syaqqus sadr. Dibelah dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarai sebuah kendaraan yang disebut dengan buruq. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan para ashabus sunan juga meriwayatkan. Cuman kita akan meringkas dengan riwayat Imam Bukhari rahimahumullahu taala. Di situ diceritakan tentang Nabi Muhammad, "Tsumma utitu bidabatin tunal baqli wa faqal himari." Didatangkan satu binatang yang lebih gede dari khimar, al-abyad, yang putih. Ini namanya buruq. Sampai dikatakan yadau khatwahu inda aqsa tarafihi. Kalau melangkah yang namanya buruq itu, sekali lompat itu lihat sejauh mata memandang, disitulah kakinya akan menginjakkannya, melompatnya begitu. Dan ini riwayat yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kita perlu menyisipkan juga pemahaman
Buruk Nabi Muhammad tidak pernah disifati dengan gambar yang cantik. Lah itu kan bualan. Ini ada yang disebar di masyarakat satu gambar. Katanya burukun Nabi, buruknya Rasulullah. Kuda bersayap, kemudian wajahnya perempuan cantik. Innalillah. Itu bualan, itu adalah buatan orang Yahudi. Ada yang mengatakan itu adalah digambar oleh Gibran, digambar oleh yang lainnya. Yang jelas tidak seperti itu. Dan memang ada riwayat palsu dinisbatkan kepada kaum muslimin, dinisbatkan kepada Nabi, menceritakan seperti itu. Makanya hati-hati mengambil riwayat. Itu adalah dusta. Jadi betul-betul kayak Nabi itu kemana? Sampai kuda pun harus gambarnya perempuan. Innalillah. Subhanallah. Itu adalah dusta. Dan jujur ya, dulu kita sempat membeli waktu main-main anak-anak itu, dengan sebab ada perayaan Isra Mi'raj itu biasanya di pojok keramen itu mesti ada orang jual gambar burukun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang beli itu, ditempelin di rumah-rumah itu. Barangkali ibu-ibu yang menemukan ini sekitar tahun 10 tahun yang lalu lah atau 20 tahun yang lalu itu ada hal-hal kayak begini ini. Itu adalah dusta. Jadi burukun Nabi bukan seperti itu. Akan tapi memang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sifatnya adalah putih. Lebih gede dari keledai, kemudian melompatnya adalah sangat panjang, jauh sekali, jadi sejauh mata memandang disitulah lompatannya, dan bisa melakukan perjalanan yang sangat cepat-cepat sekali. Itu adalah buruk. Sampai dikatakan utia bil buruki lailatan usriya bi muljaban musarraja. Jadi buruk itu adalah sudah ada kendalinya, pelananya, tempat duduknya indah. Kemudian sudah ada apa namanya? Kalau bahasa Jawa keluh, kendali yang ada di lehernya. Artinya sudah betul-betul siap. Dan buruk ini aslinya dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, mula-mula waktu dibawa oleh malaikat Jibril fastas'aba alaihi, enggak mau. Enggak ngerti mau dibawa kemana. Akhirnya dikatakan Malaikat Jibril berkata, Abi Muhammadin taf'alu hadha, kau dibawa kepada orang paling mulia Muhammad, kau tolak semacam ini. Mendengar berita itu, buruknya langsung bergegas karena tahu akan dikendari paling mulianya makhluk, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini juga hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini benar terjadi dengan buruk itu. Dan memang permasalahannya adalah memang ada agama lain, termasuk yang dinukil dari Yunani, memang di situ biasa dengan kuda-kuda, gambar-gambar yang enak terbang-terbang. Itu adalah dewa-dewi mereka seperti itu. Jadi mereka itu untuk merusak Islam dengan mirip-miripkan, menyama-nyamakan itu. Kisah bualan yang mereka buat ditempelkan kepada Islam sehingga sampai muncullah gambar-gambar seperti itu. Jangan digambar buruknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa menggambar buruknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya menyifati saja seperti itu. Bentuknya adalah lebih kecil dari kuda, lebih gede daripada khimar, lebih kecil daripada kuda. Ini adalah masalah buruk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanannya Isra. Isra itu adalah mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi itu ternyata dalam waktu singkat melewati banyak hal. Dan riwayat Imam Muslim ceritanya panjang sekali yang tidak mungkin cukup kita hadirkan pada malam hari ini. Yang jelas di antaranya riwayat Imam An-Nasa'i meriwayatkan. Imam Nasa'i, kisah yang rincinya Imam Nasa'i. Akan tapi kisah-kisah ini juga disebutkan oleh para imam, termasuk Imam Bukhari, Imam Hakim, Imam Muslim juga meriwayatkan kisah ini. Adapun kisah mampirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nabi mampir ke Madinah. Bi isnadin sahihin 'inda An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari hadisnya Sayyidina Anas bin Malik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Faraqtu, aku naik kurok tadi. Wa ma'i Jibril, aku disertai malaikat Jibril, fasirtu, kemudian aku berjalan." Faqala inzil, tiba-tiba anak malaikat Jibril berkata, turunlah wahai Muhammad. Fasalli, lalu sholatlah Nabi Muhammad. Fafa'altu, aku melakukan sholat. Setelah itu naik lagi. Kemudian malaikat Jibril bertanya, atadri aina sholaita, wahai Muhammad, tahukah kamu di mana kamu sholat? Nabi Muhammad mengatakan tidak tahu. Dijawab oleh malaikat Jibril, sholaita bi Thayyibah wa ilaihal muhajar. Kau sholat di Thayyibah, maksudnya di Madinah. Nanti kamu akan melakukan hijrah di sini. Maka dari inilah menunjukkan bahasanya Isra Mi'rajnya Nabi itu sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi disuruh lagi inzil, turun lagi. Fasalli, dan salatlah wahai Muhammad, fasallaitu, kemudian aku melakukan salat. Atadri aina sallaita, apakah kamu tahu di mana kamu salat?
Nabi Muhammad mengatakan tidak tahu. Dijawab oleh malaikat Jibril, "Salaita bi Tursina." Engkau salat di Tursina, di bukit yang disitulah Nabi Musa alaihissalam diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Haitsu kallamallahu azza wa jalla Musa alaihissalam, disitulah Nabi Musa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai lagi ke satu tempat. Nabi Muhammad disuruh turun dan disuruh salat. Kemudian Nabi Muhammad ditanya, "Di mana kamu salat?" Nabi Muhammad tidak menjawab, tidak tahu. Lalu dijawab oleh malaikat Jibril, "Salaita bi Madyana." Engkau salat di satu kampung Madyan. "Salaitu bi Madyana." "Salaita bi Madyana inda syajarati Musa," di tempat pohon berlindungnya Sayyidina Musa alaihi salam di situ. Madyan. Kampungnya Nabi Syuaib itu. Dan ini adalah kisah, ini adalah benar adanya. Dan itu terjadi pada Nabi SAW waktu di Isra'kan. Isra'. Waktu diberjalankan di atas, masih di atas bumi itu. Dari Mekah ke Palestina. Kemudian ada lagi dalam riwayat Imam Muslim. Dari hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Nabi SAW qala. Nabi Muhammad SAW berkata dalam perjalanan. Jadi Nabi Muhammad ketemu Sayyidina Musa bukan di satu tempat. Ketemu Sayyidina Musa di perjalanan waktu Isra, ketemu Nabi Musa waktu berada di Baitul Maqdis, ketemu Nabi Musa nanti langit ketiga, ke-6. Di situ Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, "Ataitu ala Musa lailatan usriya bi indal kathibil ahmar." Aku datang kepada Musa alaihissalam di satu tanah merah, satu tanah, satu tempat. "Wa huwa qa'imun yusalli fi qabri," aku lihat Musa sholat di kuburnya. Apa yang bisa dipahami dari ini? Orang meninggal dunia, ini hadis sahih Muslim. Orang meninggal dunia itu memasuki alam namanya alam barzah. Alam barzah. Jadi alamnya beda, bukan alam ini. Antara alam dunia dan alam akhirat nanti namanya alam barzah. Akan tapi ada sebagian dari hamba Allah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bab karamah atau mukjizah, sehingga bisa keluar dari alam barzah untuk sebuah, untuk yang disuka-suka, bab karamah. Ada orang yang dikembalikan lagi ke dunia untuk menolong orang, ada orang yang dikeluarkan ke dunia untuk tawaf saja, ada lagi yang dilihat melakukan sholat. Sebab alam barzah bukan kuburan itu, kuburan itu dunia. Alam barzah itu alam wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan masuk alam barzah itu. Nah inilah Sayyidina Musa dilihat melakukan sholat. Sholatnya bukan sholat taklif, bukan sholat kewajiban. Inilah yang difahami oleh para solihin bahwasanya mungkin seorang soleh itu bisa datang dan berikan pertolongan. Orang soleh bisa datang berikan pertolongan. Tapi yang tidak boleh adalah bualan. Orang ngaku-ngaku ketemu wali sudah meninggal dunia. Ngaku-ngaku ketemu Nabi. Kalau Nabi datang, ini termasuk satu isyarat bahwasanya Nabi SAW pun mungkin. Karena apa? Nabi Musa AS dilihat oleh Rasulullah mungkin ditemui oleh seseorang, tapi tidak boleh berbohong. Seseorang mengaku ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti ada dikisahkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di Baitul Maqdis, menjadi imamnya para nabi, dan semua orang tahu bahwasanya Nabi Muhammad masih hidup dan nabi-nabi itu sudah meninggal dunia, akan tapi bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bab mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi umat Nabi Muhammad bisa saja bab karamah. Tapi ingat, membual, berbohong, itulah yang akan menjadikan orang tersebut ditempatkan di neraka jahanam. Jadi Sayyidina Musa AS dilihat oleh Rasulullah sholat di dalam kuburnya. Sholat apa itu? Bukan kewajiban, suka-suka. Karena Sayyidina Musa senang sholat, sehingga dihadirkan lagi oleh Allah untuk melakukan sholat. Sehingga disebutkan ada orang yang saat ini pun dikeluarkan oleh Allah dari alam barzah untuk tawaf, untuk bertemu, menolong orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Tapi ada lagi, syaitan yatamathal, setan menjelma. Kapan itu? Di saat melanggar syariat Nabi SAW. Mungkin ada setan menjelma seperti orang begini. Mungkin. Asyaitan yajri ala bani adam manjraddam. Syaitan bisa menjelma jadi apa saja, tapi tugasnya adalah untuk merusak. Mengajak syirik. Kalau seandainya ada kita bertemu dengan wali yang sudah meninggal dunia, mungkin sesuai dengan riwayat ini. Akan tapi lihat, baru itu benar kalau omongannya tidak melanggar syariat. Misalnya mengingatkan, tiba-tiba ibu ditemui seorang wali lalu berkata, "Ibumu, ibumu, ibumu." Karena kita durhaka kepada ibu kita. Mungkin benar. Tapi kalau mengajari maksiat, mengajari melanggar Allah Subhanahu wa taala,
maka tidak bisa dipercaya. Bahkan kalau ketemu Nabi SAW di dalam mimpi atau di alam nyata, kalau ternyata pesannya Nabi Muhammad berbeda dengan apa yang ada pada syariat dohir ini, maka yang perlu dipatuhi adalah syariat dohir ini, bukan apa yang diomongkan Nabi di saat kita ketemu di dalam mimpi atau di saat kita bertemu secara langsung setelah Nabi Muhammad wafat. Itu adalah bab karomah bagi yang hidup. Sehingga banyak yang berkata, ketemu Rasulullah, ketahuilah itu adalah nikmat yang luar biasa besar, dan itu bukan dusta dan itu bukan bohong bagi itu mungkin maksudnya. Akan tapi bohong itu biasanya muncul dari orang-orang pendusta munafik yang pengin segera disebut wali, paling gampang ngaku-ngaku ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan musibah. Man kadzaba alaihi mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, yang berdusta atas namaku, atas nama Nabi Muhammad, maka ketahuilah tempatnya adalah di neraka Jahannam. Kemudian ketahuilah bahwasanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Nabi membawa buruknya diikatkan di mana? Di Baitul Maqdis, di satu tempat mengikatnya para nabi. Itu juga hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, diriwayatkan dari Thabit an Anas bin Malik, hatta ataitu Baitul Maqdisi, sampai aku sampai ke Baitul Maqdis. Farabattu fil khalaqatil lati yarbutu bihal anbiya'u, lalu aku diikat yang namanya buruk itu di tempat para nabi mengikat kendaraan-kendaraannya, yakni binatang-binatang kendaraan yang dikendarainya. Ini riwayat sahihah. Jadi dari Imam Muslim rahimahullah taala. Kemudian yang lain, perjalanan Nabi setelah itu Mi'raj. Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak. Dan dari riwayat inilah para ulama mengatakan bahasanya mutawatir riwayatnya. Paling tidak mutawatir maknawi, karena kisahnya banyak bermacam-macam. Kalau tidak bisa dikatakan mutawatir, yakni ada mutawatir-mutawatir maknawi. Mutawatir sesungguhnya adalah perawinya adalah jam'un 'an jam'in la yumkinu tawatuhum 'alal kadhibi. Akan tapi bisa saja mutawatir di sini adalah hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah orang yang sangat banyak yang tidak mungkin berdusta. Jadi dengan bermacam-macamnya kisah ini menunjukkan kejadian itu benar adanya, maka yang mengingkarinya pun adalah termasuk keluar iman dari keimanan, wilayah keimanan. Di dalam kitab Sahih Muslim, ini bagaimana Nabi Muhammad berada di langit pertama. Imam Muslim meriwayatkan, dan juga Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dari riwayat Malik bin Sa'sa'ah, dari Sayyidina Thabit al-Bana'i juga, dari Sayyidina Anas bin Malik. Dikatakan bahasanya, ثم عرض بنا الى السماء, lalu aku diantarkan ke langit. فاستفتح جبريل, kemudian malaikat Jibril minta dibukakan. Lalu ada suara, man anta, siapa engkau? Qala, malaikat Jibril menjawab, Jibril. Lalu suara tersebut berkata, man ma'ak, dengan siapa engkau? Qala, Muhammad, aku dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu ditanya dari atas langit itu, qad bu'itha ilaihi, sudah diutus Muhammad. Karena sebetulnya para nabi itu sudah mengerti bahasanya akan diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kedatangan Nabi Muhammad hari itu, malam itu juga ditunggu-tunggu oleh para nabi. Na'am, qad bu'itha ilaihi, ia telah diutus. Fa futiha lana, kemudian dibukakan pintu langit untuk kamu. Fa idza annabi Adam, kemudian aku bersama Sayyidina Adam alaihi salam. Pintu langit pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Farahhababi, kemudian menyambutku. Wata'alibi khair, kemudian mendoakan aku dengan kebaikan. Dan riwayat banyak sekali tentang ini, tentang Sayyidina, kisah ini. Kemudian di langit yang kedua, di situ juga riwayat Imam Muslim, kisah yang ada di langit kedua adalah adanya Sayyidina Isa ibn Maryam dan Yahya bin Zakaria, riwayat Imam Muslim juga. Kemudian di langit ketiga, di situ ada Sayyidina Yusuf alaihi salam, yang dikatakan itu huwa utiya syatrul hasni, syatrul husni, diberi oleh separuh kegantengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, separuh kegantengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warahaba, kemudian Sayyidina Yusuf pun juga menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa da'ali bi khair, kemudian doakan Rasulullah dengan doa kebaikan. Kemudian setelah itu langit keempat, di situ ada Sayyidina Idris alaihi salam. Itu riwayat Sahih Muslim, dan juga Imam Bukhari meriwayatkan, farahaba wa ta'ali bi khairin, kemudian Sayyidina Idris juga mendoakan Rasulullah dengan doa yang baik. Masya Allah, Nabi disambut ini. Kemudian setelah itu apa, hadis apa, langit yang kelima,
di situ Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Sayyidina Harun alaihi salam wa rahaba wa ta'ala li bi khair. Kemudian Sayyidina Harun juga menyambut Rasulullah dan mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di langit keenam inilah Sayyidina Musa alaihi salam ada di langit keenam bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Sayyidina Musa alaihi salam tiba-tiba menangis setelah menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan Rasulullah, menangis. Lalu malaikat Jibril bertanya, "Kenapa engkau menangis wahai Musa?" Sayyidina Musa mengatakan bahasanya, "Ada anak kecil yang diutus setelahku, tapi umatnya masuk surga lebih banyak daripada umatku." Ini adalah kabar gembira bahwa umat Nabi Muhammad sangat banyak yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala, melebihi daripada umat-umat yang lainnya. Kemudian ada had langit yang ketujuh. Karena ini langit yang keenam. Kemudian setelah langit yang keenam baru masuk langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh juga riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian di dalam kitab Sahih Bukhari juga. Di situ fastaftaha Jibril, kemudian Jibril minta dibukakan. Sama ditanya, "Siapa ini? Aku Jibril. Dengan siapa?" "Dengan Muhammad." "Apakah sudah diutus Muhammad?" "Iya, sudah diutus." "Faida Nabi Ibrahim." "Aku dengan Sayyidina Ibrahim alaihi salam." Sampai dikatakan bahasanya Sayyidina Ibrahim itu sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan, "Aku paling miripnya di antara keturunan Sayyidina Ibrahim dengan Sayyidina Ibrahim alaihi salam." Dan kemudian setelah itu apa? Dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Muslim, Sayyidina Jibril berkata, "Hadza abuka fasallim alaih." "Ini bapakmu wahai Muhammad. Bersalamlah kepada Ibrahim." Lalu Sayyidina Rasulullah mengucapkan salam kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu Sayyidina Jibril mengatakan bahasanya, "Hadza Baitul Ma'mur." Baitul Ma'mur itu adalah tembusan Ka'bah. Ka'bah itu terus sampai di situ tempat tawafnya para malaikat. Sampai dikatakan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, "Yusalli fi kulli yawm 70,000 malak." 70,000 malaikat salat di tempat itu. "Idza kharaju lam ya'udu ilaihi." Begitu banyaknya malaikat Allah. Jadi malaikat 70,000 keluar enggak balik lagi. Jadi begitu banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini di langit ketujuh. Nah, kemudian ada yang perlu dihadirkan juga. Kisah apa yang dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Nabi melihat surga dan melihat neraka, bahkan Nabi masuk ke dalam surga. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih. Wa fi sahihaini, disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma udkhiltul jannata." Allah. "Semua aku dimasukkan ke dalam surga." Maka pokoknya jangan bertanya, surga sekarang sudah ada atau belum? Lah kok Bilal sudah masuk surga, wong Bilal belum mati. Bilal belum meninggal. Tapi bagaimana Nabi Muhammad kok sudah bisa melihat Bilal? Ketahuilah, Nabi Muhammad waktu itu sudah tidak pakai hukum alam yang ada saat itu. Sudah dengan yang punya hukum alam, yakni dengan Allah. Jadi enggak ada waktu, dunia, akhirat, jarak, sudah enggak ada semuanya. Jadi Nabi masuk surga, hakikat surga, bukan khayalan, bukan berita Nabi masuk surga, tidak. Tapi Nabi benar-benar masuk surga. Kok mungkin? Karena apa? Yang membawa adalah yang punya surga. Sehingga tidak ada zaman dulu, zaman yang akan datang. Karena sudah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita iya, ada zaman lalu, zaman yang akan datang. Tapi Nabi waktu itu sudah dengan Allah, di bawah kuasa Allah, maka oleh Allah dimasukkan ke undang-undang baru. Nidom baru, konon baru, yang tidak seperti undang-undang hukum alam ini, yang saat ini dirasakan oleh manusia biasa. Tapi Nabi sudah dimasukkan ke surga. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu tidak penting saat itu. Sehingga bagi Nabi saat itu, masa lalu dan surga yang akan dimasukkan umat Nabi Muhammad terlihat dan dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan neraka yang akan dimasukkan orang kafir pun dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nyata bukan khayalan. Bagaimana? Jangan tanya bagaimana. Sebab apa? Yang membawa Nabi Muhammad adalah yang punya waktu. Waktu tidak dianggap lagi saat itu. Namanya mukjizat. Namanya mukjizat. Makanya ini bukan bagian akal. Akal itu baru bisa menerima dan memahami sesuatu yang masih diliputi oleh waktu dan tempat. Kalau sesuatu tidak pakai waktu dan tempat, akal sudah tidak faham dan tidak bisa memahami.
Sementara waktu itu Nabi Muhammad tidak butuh waktu, tidak butuh tempat, karena yang membawa adalah yang punya waktu dan punya tempat. Sehingga jarak pun tidak penting. Akal itu hanya bisa memahami sesuatu yang masih diliputi oleh waktu dan tempat. Kalau ada orang ngomong, berbicara tentang sesuatu, gak pakai waktu, gak pakai tempat, akal tidak bisa paham. Sama di saat kita bicara tentang Allah, Allah tidak butuh waktu, tidak butuh tempat. Akal tidak paham. Karena memang Allah tidak boleh masuk ke dalam pemahaman akal kita. Akan tapi kita mempercayai Allah ada, bukan akal-akalan. Coba kalau ada orang yang berkata bahwa ada kejadian, anggap saja seorang Presiden Republik Indonesia siapalah. Anggap saja Presiden siapa. Ada salah satu orang disebutkan adalah misalnya seorang namanya Omar. Umar itu hidup di dunia ini adalah tidak sebelum tahun 2000 dan tidak setelah tahun 2000 dan juga tidak di tahun 2000. Anggap saya. Jadi ada seorang ibu, ada orang bercerita, suaminya ibu itu hidup tidak di tahun 2014, juga tidak sebelumnya dan juga tidak setelah tahun 2014. Gimana, Bu? Nyambung gak kira-kira? Bisa paham gak? Berapa tahun kapan nih? Tahun 2014? Enggak. Sebelumnya? Enggak. Setelahnya? Juga? Enggak. Kenapa akal gak bisa paham? Karena gak ada waktunya. Tidak di Indonesia, tidak di luar Indonesia. Terus di mana? Maka itulah akal. Sementara kita bicara tentang kuasa Allah yang tidak tunduk dengan akal kita, sementara akal kita di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembahasan masalah akidah, masalah pengukuhan akidah dengan dialog mantek, dialog akal. Kita tidak usah banyak jauh-jauh ke situ. Intinya bahwa apa yang terjadi pada Nabi adalah mukjizat. Kalau namanya mukjizat, sudahlah, tanggalkan. Tuh, letakkan akal dulu. Bukan bagiannya akal, tapi itu wilayahnya hati yang bisa mengimaninya. Yang jelas tidak mustahil. Kenapa? Ini di bawah kuasa Dzat yang Maha Kuasa. Dzat yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ ada surga yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuma uthilul jannata fa idza fi hanabidul lu'li wa idza turabuhal misk." Permata. Debunya adalah seperti misik wanginya. Allah. Semoga kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah surga. Kemudian juga dilihat neraka. Kalau surga Nabi masuk. Kalau neraka Nabi Muhammad lihat, ra'aitu, aku melihat lailatan usriya bi, lah melihat. Bukan masuk neraka Nabi Muhammad, kalau surga Nabi masuk. Kalau neraka Nabi melihat, lihat, bukan Nabi bercerita, melihat. Neraka rijalan orang-orang. Tukhradu shifahuhum bi maqarida minan nar. Aku melihat orang-orang sengaja kami pilih. Hadis sebetulnya yang dilihat Nabi Muhammad banyak. Kita pilih ini. Tukhradu shifahuhum bimaqarida min narin. Mulut mereka digunting-gunting dengan gunting dari api neraka. Faqultu ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Qala haula khutaba'u min ummatika. Mereka adalah penceramah-penceramah dari umatmu. Ya'murun nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatrunal kitaba afala yaqilun. Mereka adalah para penceramah-penceramah yang hanya pandai ngomong tapi tidak bisa mengamalkan ilmunya. Mengatakan sesuatu yang haram tapi melanggar, mengatakan sesuatu yang wajib tapi tidak melaksanakan. Itulah para penceramah-penceramah yang dilihat oleh Nabi Muhammad di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, semoga Allah menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjaga guru-guru kita, ulama-ulama kita, penceramah-penceramah kita yang selama ini kita kenal. Semoga mereka bukan hanya sekedar pandai berbicara, khususnya yang berbicara ini. Semoga Allah menjauhkan dari pandai berbicara, lalu tidak bisa mengamalkannya. Dan semoga Allah menjaga kita dari segala hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah khutbah innalillah. Penceramah. Disebutkan Nabi ada penceramah. Yang dicari bukan Allah, yang dicari adalah pangkat, yang dicari adalah sanjungan. Sehingga
ilmunya pun hanya di depan orang saja. Di saat sendiri ia bebas berbuat apa saja. Ilmunya hanya di kampungnya saja. Keluar dari kampungnya sudah hilang keustatannya. Semoga Allah menjaga kita semua dan menjaga guru-guru kita semua. Dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Kemudian dia lahir di neraka. Siapa yang dilihat oleh Allah, oleh Rasulullah SAW? Ada dengan isnad yang sahih dari Abi Dawud, Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis Sayyidina Anas. Qala Rasulullah SAW, Lama urijabi, marartu biqaumin, tatka aku dimi'rajkan, aku melewati satu kaum, lahum adtharun, mereka itu punya kuku-kuku, min nuhasin yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum, mereka punya kuku-kuku dari timah, kuku dari timah, dan mereka mencakar wajah-wajah mereka sendiri, sampai habis, berdarah habis, dan mereka kesakitan waktu mencakar, tapi tumbuh lagi, cakar lagi, tumbuh lagi, terus begitu kerjaannya, gak ada kerjaan lain sambil berjalan menuju neraka. Dan di padang mahsyar ini sudah siksa sebelum siksa Allah. Di padang mahsyar, di neraka. Di neraka terus kerjaannya seperti itu. Mencakar-cakar. Lalu malaikat Rabbi Muhammad bertanya, "Man haula ya Jibril? Siapa mereka itu wahai Jibril? Haula illadzina yaquluna al-khumnasi wa yaqauna fi a'radihim." Mereka adalah orang yang suka membicarakan orang lain, menggunjing orang lain. Membicarakan kesalahan yang benar terjadi, bukan berdusta. Kalau kesalahan yang tidak benar terjadi, mah fitnah lebih kejam lagi itu. Ada saudara kita melakukan kesalahan, tak tahunya kita jadikan bahan gunjingan setiap hari. Bukan kita mohonkan ampun kepada Allah, bukan kita doakan agar tobat, tapi kita asik untuk menggunjingnya. Ketahuilah, menggunjing akan dapatkan hukuman semacam ini. Lebih dari itu, orang yang membicarakan kejelekan orang lain, maka akan habis pahalanya diberikan kepada orang yang digunjing. Dan kalau sadar itu adalah orang yang paling bodoh, maka ayo kita jaga di majlis kita, di tempat kita, di rumah kita, jangan digunakan untuk bicarakan orang lain. Apalagi kadang fitnah yang kita dengar, fitnah yang kita dengar, ketua kita sebar ke sana kemari, menghabiskan pahala, naudzubillah, mengundang hukuman Allah Subhanahu wa taala. Sekarang benar terjadi pun ya, kesalahan, apakah si A berzina atau seseorang melakukan dosa-dosa, bukan untuk kita gunjing. Kalau memang kita mencintainya, datangi dia dan ingatkan Allah. Kalau kita tidak pernah mengingatkan, lalu kita bicara kepada teman, itu begini-begini, itu sudah menggunjing. Apa urusanmu? Bahkan jangan sampai kita menggunjing, kadang-kadang ini menggunjing, ini tidak sadar. Bahkan di kalangan fuqaha sampai dikatakan oleh para ulama, faqihatul fuqaha'i. Makanan pokoknya orang yang belajar fikih, orang yang letih hukum, makanan pokok. Gunjing sana, gunjing sini, innalillah. Dan dilihat oleh Nabi Muhammad, dan ini harus kita tekankan makna-makna kayak begini. Rugi betul kita, habis amal kita dengan menggunjing ini. Sama Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala, kalau beliau digunjing itu, beliau malah mengirim hadiah kepada orang yang menggunjing. Kenapa? Dia telah menghadiahkan pahala untukku, kenapa aku tidak membalas dengan hadiah? Allah, rugi. Kadang kita juga mau kepancing suatu ketika, Buya, gimana ustadz yang di televisi itu ya, kok dia begini-begini? Pernah? Hampir kepancing, wah ini, mau ngajak saya gunjing ya? Gak bisa, saya tidak kenal ustadz itu, saya tidak pernah duduk dengan beliau, dan saya tidak pernah ngobrol langsung, dan kejadiannya itu seperti apa. Kalau masalah kamera masih bisa dibuat-buat, wallah alam bisawab, sudah jangan gunjing. Sekarang kita benah diri saja. Tidak usah kita bawa gunjing komentar si ustadz ini begitu dan sebagainya. Kadang kita dibawa. Kadang masya Allah fitnah mungkin. Alhamdulillah. Sudahlah, majelis kita akan kita bersihkan dari gunjingan. Dan ketahuilah, jangan Anda duduk dengan penggunjing. Kenapa? Pada gilirannya nanti Anda yang akan dimakan oleh dia. Rugi. Lebih dari itu, Anda kalau sudah ketularan, kalau Anda digunjing sama dia mah enak dapat pahala, tapi yang menjadi masalah Anda pun ikut bersama-sama menggunjingnya dan habislah pahala kita. Dan kadang tidak sadar, kadang subhanallah, di saat seustad Imam Ghazali mengingatkan, kadang seorang wa'id, seorang penceramah mengingatkan gunjing tapi dengan menggunjing. Allahu Akbar. Ngingetkan menggunjing tapi dengan menggunjing, gak sadar itu, begitu mengerikannya gunjingan itu.
menghabiskan pahala, sudahlah, tutup mulut kita, jangan bicarain orang lain sudah. Kalau ingin benah diri saja, ayo bicara sholat, ibadah yang baik-baik, pengajian minggu depan di mana, kemarin hasilnya apa, itu saja, enggak usah si fulan, si a'a. Sampai dikatakan faqihatul fuqaha, buah-buahnya para ahli faqihin, orang fikih. Nyaman kan ini, enak, gunjing. Apa itu? Yang punya daung pondok menggunjing yang punya majelis gede, yang punya majelis gede gunjing yang di pondok. Kata yang punya pondok apa? Pengajian aja kok dibawa ke lapangan itu. Apa maksiatnya ada? Nah, karena dia punya pondok. Yang di lapangan apa? Kalau sudah majelis di luar ini yang bisa hadir bermacam-macam orang. Apa artinya pondok? Jelek-jelekkan semuanya sudah. Habislah. Padahal semuanya punya bagian masing-masing. Yang majelis besar di majelis-majelis ribuan, semoga bermanfaat. Yang punya pondok untuk mengkader ulama, semoga bermanfaat. Cuma dasar hati kotor, menggonjing lihat, biarpun pakai jubah bisa menggonjing. Maka yuk kita berlindung kepada, minta perlindungan dari Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari menggonjing. Kadang-kadang sampai suatu ketika, guru kami bercerita, kalau menggonjing itu repot. Kadang-kadang ustadznya belum selesai bicara pun masih gunjing. Nah, sampai dicatatkan, ibu-ibu jangan menggunjing. Tak tahunya apa? Ustadznya belum selesai ngomong sudah nyenggol temannya. Tuh yang kerudung merah tuh suka gunjing. Tuh yang kopiah itu begini. Dipikir begini ini enggak gunjing. Halus gunjing itu. Kadang orang enggak sadar kalau menggunjing. Na'udzubillah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan siapapun yang pernah kita kunjung, semoga Allah ampuni, angkat derajat mereka. Allah mengampuni dan Allah mengangkat derajat mereka. Dan jika ada orang menggunjing kita, semoga Allah mengampuni mereka. Dan semoga Allah berikan kesadaran. Jangan sampai mereka masuk neraka gara-gara menggunjing kita. Kemudian Sidratul Muntaha. Setelah itu ada Sidratul Muntaha. Apa Sidratul Muntaha? Itu pohon sebetulnya. Akan tapi juga di masuk tempat. Tempatnya pohon Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah pohon. Ya. Sampai begitu kan Sidratul Muntaha. Daunnya ada seperti telinga-telinga gajah, pokoknya indah. Sampai kayak apa sifatnya? Nabi mengatakan, "Fama ahadun min khalqillahi yastati'u ayyan 'ata min husniha." Hadis Sahih Muslim. Kayak apa sih pohon Sidratul Muntaha itu? Yang menjulang dari langit ke-6 ke langit ke-7 itu. Apa yang, kayak apa pohon Sidratul Muntaha itu? Di tempat yang indah itu. Sampai dikatakan Nabi Muhammad SAW, Nabi menyebutkan bahwa fama ahadun, tidak ada satu orang pun yang bisa menyifati Sidratul Muntaha karena begitu indahnya. La yan'atuha illallah, dalam riwayat. Begitu indahnya Sidratul Muntaha. Kemudian setelah ada Sidratul Muntaha, ada lagi Nabi Muhammad naik lagi hatta dhahartu li mustawa, namanya mustawa, satu tempat, wallahu a'lam bishawab. Hadis sahihaini Imam Bukhari dan Imam Muslim, asma'u fi sharifal aqlam. Nabi Muhammad setelah sampai ke mustawa itulah Nabi Muhammad mendengar sharifal aqlam, pena, suara pena, qalamullah, makhluk Allah yang dikatakan awal khalqilah makhluk Allah al-qalam. Fajara bima huwa kainun ilal abadi, kemudian menulis semua yang terjadi sampai hari akhir, qalamullah. Qalam, ada batakan qalamul malaikat, ya qalamullah di sini. Qalam, pulpen. Kayak apa itu, wallahu alam bisawab. Yang jelas Nabi Muhammad mendengar itu semuanya. Dan di tempat itu antara Sidratul Muntaha dan mustawa, di tempat yang wallahu alam bisawab. Yang jelas Nabi Muhammad di tempat yang mulia itu, Nabi Muhammad berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan bahwasanya di mustawa, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, atau antara Sidratul Muntaha, pohon Sidratul Muntaha dan mustawa, itulah terjadi dialognya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dialognya dengan Nabi Muhammad itu, awas, jangan salah paham. Kalau kita menemukan buku sejarah Isra Mi'raj yang mengatakan bahasanya Nabi Muhammad didudukkan oleh Allah di sampingnya dan didekatkan kepadanya, maka itu adalah riwayat yang batil, riwayat yang salah. Allah tidak butuh tempat hingga sampai Nabi Muhammad didudukkan dekat dengannya. Adapun dalam Al-Quran yang disebutkan ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّ
Fakana qaba qausaini au adna, mendekat, dan mendekat sampai dekatnya itu adalah seperti lebih dekat daripada panjangnya busur itu. Itu adalah bukan Allah dan Nabi Muhammad, tapi itu malaikat Jibril. Allah tidak butuh tempat, termasuk akidah Mujassimah yang mengatakan Allah Jisim, itu mengatakan Nabi Muhammad duduk, bahkan sampai ada kan berhadapan-hadapan, begitu dekatnya, sampai seperti presiden dan wakil presiden kayak begitu, tapi bagaimana? Atau manusia dikit-dikit digambarkan seperti itu. Tidak, Allah tidak butuh tempat. Jadi waktu itu Nabi Muhammad bukan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Muhammad berbicara langsung dengan Allah, dan ingat, Allah bukan bertempat di tempat itu. Tapi Allah tidak butuh tempat, Allah ada. Kemudian di saat seperti itu, ini ada khilaf di antara para ulama. Apakah Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu wa taala? Pendapat yang dikukuhkan dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati, para imah ahli akidah kita mengatakan bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah dengan mata kepala beliau, akan tapi Nabi Muhammad melihat Allah dengan mata hatinya. Maka dabal fuadu mar'a. Hati Nabi Muhammad yang melihat. Cuman memang ada pendapat, dan itu pendapat ulama juga, seperti Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Qadhi'iyat, Imam Al-Farra, mengatakan Nabi Muhammad melihat dengan mata kepala sendiri. Itu adalah pendapat. Karena Nabi Muhammad masuk surga juga, dan Allah bisa dilihat di surga. Ini takwilan. Dan ini pendapat. Akan tapi kita akan kembalikan kepada ahlinya, pakar akidah. Kalau urusan fikih, iya, kita kembalikan kepada Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Akan tapi ketahuilah, urusan akidah kita kembalikan kepada ahlinya. Ternyata pada a'immah ahli al-aqidah ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyatil maturidiyah, jumhur ulama asy'ariyah dan maturidiyah mengatakan bahasanya Allah, Nabi Muhammad tidak melihat Allah, tidak melihat Allah di dunia ini dengan mata kepalanya, tapi melihat dengan hatinya. Dan khilaf antara Sayyidina Abdullah ibn Abbas dengan Siti Aisyah adalah khilaf di dalam hal ini. Siti Aisyah mengatakan tidak, tidak melihat. Sayyidina Abu Abbas mengatakan melihat. Maka para pensyarah hadis menafsiri bahasanya, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi Muhammad melihat adalah dengan hatinya. Waktu Siti Aisyah mengatakan Nabi Muhammad tidak melihat dengan mata kepalanya. Maka tidak bertentangan dalam hal ini. Sudah jangan dipersulit masalah, diperibut masalah ini. Akan tapi yang harus kita yakini bahwasanya, jangan ada keyakinan bahwasanya Allah ada di atas sana. Karena kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, waktu Nabi Muhammad menjabatkan pesan khamsun salat, 50 salat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengkisahkan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu 50 salat yang pertama. Favoritu alayya khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailah. Difardukan kepadaku 50 salat dalam sehari semalam. Fanazaltu ila Musa, lalu aku turun kepada Sayyidina Musa. Faqala, Sayyidina Musa bertanya, "Ma farada rabbuka ala ummatik?" Apa yang diwajibkan kepada umatmu oleh Allah Tuhanmu? Qultu khamsina salat, 50 salat. Sayyidina Musa lihat. Sayyidina Musa ini memberikan nasihat kepada Rasulullah, "Irji ila rabbika fas'alhu takhfif." Kembalilah dan mintalah keringanan. "Fa inna ummataka layutiquna dzalik." Umatmu tidak akan mampu dengan itu semuanya. Umatmu tidak mampu, maka kembalilah. Dan Nabi Muhammad naik turun, maka disinilah kadang muncul satu kesimpulan, keyakinan, pemahaman yang salah, seolah-olah Allah ada di atas sana. Karena Nabi Musa di langit ke-6, Nabi Muhammad naik lagi, turun lagi, sehingga ada keyakinan yang salah, dipikir Allah ada di atas sana. Tidak, Allah tidak butuh atas. Itu bukan tempatnya Allah, tapi tempat kemuliaan Nabi Muhammad. Dan disitulah Nabi Muhammad berbicara. Allah bisa mengajak bicara dengan Nabi Muhammad di bumi, seperti Allah pernah ngajak bicara Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina. Jadi waktu Nabi Muhammad, waktu Allah berbicara dengan Nabi Musa di Bukit Tursina, itu bukan karena Allah ada di Bukit Tursina, tapi Bukit Tursina tempatnya Nabi Musa. Allah di mana? Jangan katakan Allah di mana, karena Allah tidak butuh mana-mana. Adapun Nabi Muhammad waktu diajak bicara oleh Allah, diangkat ke atas langit ke-7, Sidratul Muntaha, kemudian Mustawa. Nabi Muhammad diajak bicara di situ, maka ketahuilah, itu karena Allah ingin membedakan Nabi Muhammad dengan Nabi yang lain, ingin dimuliakan. Nabi Muhammad diangkat ke tempat yang sangat mulia, tempat istimewa untuk Rasulullah SAW.
Kemudian disitulah Allah ngajak bicara Nabi Muhammad. Jadi tempat itu bukan tempatnya Allah, tapi tempat kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak butuh tempat. Jangan katakan Allah ada di atas sana. Jangan katakan Allah ada di atas arsy. Jangan katakan Allah ada di atas langit. Ini keyakinan yang mulai disebar di akhir zaman ini. Allah tidak butuh arsy, Allah tidak butuh tempat, Allah ada. Maka orang awam sering salah di dalam mengungkapkan. Selalu kalau ditanya, siapa, gimana bu kabarnya? Ya, terserah yang di atas. Ini adalah karunia yang di atas. Pemberian dari yang di atas. Lidahnya kok berat banget mengucap kalimat Allah. Kenapa tidak mengatakan Allah? Kenapa atas? Atas. Atas itu nisbi, karena mengiringi kepala kita, maka disebut sebagai atas. Ketahuilah bahwa Allah ada, tidak butuh tempat. Dan Allah yang menciptakan tempat. Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah sudah ada. Sebelum menciptakan arsy, Allah ada. Dan Allah menciptakan arsy karena apa? Karena Allah ingin menampakkan kekuasaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, kemudian masalah 50 salat ini adalah hikmah yang luar biasa besar. Dan hendaknya kita pun pulang dari majelis ini, kita punya kesadaran bahwa kita harus melakukan salat sebagai Isra Mi'rajnya seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ringkas, masih banyak sekali. Kemudian kalau memang kita harus membaca semuanya sangat panjang, dan insyaallah kami akan mencoba mengumpulkan riwayat-riwayat tentang Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti insyaallah bisa dibaca secara langsung. Inilah sekelumit, masih banyak kisah Isra Mi'rajnya Nabi. Adapun hikmahnya lebih banyak lagi. Hikmahnya lebih banyak lagi tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.